Oke guys, selamat datang kembali di channel THD Gaming. Dan di video kali ini di sini gua nge-share lagi game dari Genesis Order versi 33% ya. Dan di sini gua menggunakan emulator di PC karena di sini gua coba untuk mereview versi Android-nya ya guys. Kalau misalnya kalian bang kenapa nggak langsung di Android aja? Di Android gua udah nge-lag guys. Jadi mau nggak mau gua menggunakan PC ya. PC juga walaupun PC kentang setidaknya masih bisa nge-review guys. Dan sorry banget gua di sini baru bisa open mic ya. Jadi di sini gua udah beli mic baru ya, bukan mic mahal, itu clip on yang 20.000. Setidaknya ini udah ada suara gua ya guys. Dan sedikit menjelaskan. By the way di sini gua lebih spesifik ke tutorial atau walkthrough ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau mainin alur ceritanya kayak mana kalian mainin sendiri guys. Di sini kalian cuman dipersilakan untuk melihat cara-caranya biar lebih cepat dan simple guys. Di sini gue bikin jauh lebih simple daripada sebelumnya guys. Oke. Okay? Jadi nggak ada cerita-cerita tentang hal-hal lain gitu guys. Jadi nggak perlu ceritain. Dan di sini kita langsung ke walkthrough-nya. Oke. Okay? Nah, di sini kita kan udah ke apartemen di mana di sini kuncinya si Erika itu diambil sama si orang botak itu guys. Nah, di sini kita tugasnya untuk ngambil lagi kuncinya atau bayarin biaya apartemennya si Erika guys ya, karena kita udah sultan guys. Kalian bisa lihat sendiri uangnya itu banyak banget gitu guys. Oke. Okay? Nah, jadi di sini kita juga sambil nyelesain misinya si Carol, di mana di sini si Carol minta spare part buat benerin mobilnya guys. Nah, di sini kita dapat kunci Inggris ya guys, kunci Inggris yang nggak bisa ngomong Inggris. Oke, okay? Di sini kita dapat rubber boot juga. Setelah itu kita balik ke si Carol dulu di sini di Heater Home. Setelah kita dapat rubber boatnya sama tadi yang kita beli di shop, itu udah selesai misinya untuk si Carol ini. Nah nanti kalian bisa lihat sendiri di pojok kiri atas tuh, di situ ada sepatu ya, tapi untuk nanti guys. Di sini gue coba untuk menyelesaikan satu persatu terlebih dahulu, jadi biar nggak langsung kesana kesini gitu. Kita akan ke apartemen untuk ngembaliin kuncinya si Erika guys. Kita balikin lagi kuncinya ke si Erika. Nah setelah itu nggak ada event apa sih, cuman ya udahlah gitu aja, udah selesai. Nah setelah itu kita balik lagi ke EV Cathedral. Sebenarnya harusnya dari awal tuh kita tuh kesini dulu, karena di sini si Melissa itu nelpon gitu. Kita tuh harus kayak nyari informasi tentang si Madeline tuh di sini guys, karena ya ada istilah masalah DNA juga yang disinggung di sini. Jadi sebenarnya harusnya kita tuh kesini dulu. Setelah itu kan di sini si Chloe itu datang di sini. Nah ini itu ngasih tahu bahwa si Carol tuh mobilnya bermasalah di rumahnya si Hater. Nah, cuman di situ tadi kita nyelesain misi si Hater. Nah nanti kita akan benerin kentengnya si siapa ya namanya ya gue lupa. Pokoknya itulah. Nah di sini kita akan butuh beberapa alat juga. Di sini kita harus cari di shop dulu, dan kebetulan di sini di shop itu ada guci yang bisa kita hancurin dulu di sini. Nah setelah itu nanti kita beli glue ya, karena kan tadi ada glue juga. Dan nanti sepatunya kita ambil di rumahnya si Heater satu. Oke. Okay. Kita ke sini, balik lagi kita ke rumahnya si Heater ini ya. Terus kita ambil sepatu yang ada di sini. Nah, setelah kita dapat satu sepatu. Nah, satu sepatunya itu ada di Effect Cathedral ya. Jadi nanti di sana kita sama si Melissa itu dibawa ke satu ruangan gitu. Nah, nanti cuman di bagian sini tuh kita tuh belum bisa gerakin guys. Jadi kita harus selesaiin dulu scene-nya. Setelah itu kita balik lagi ke situ guys. Istilahnya ada lagi yang dikasih lah di sini. Jadi kasih sesuatu sama si ini ya, Father Solomon ini. Oke. Okay? Nah, ini di sini kita kan udah masuk nih. Nah, bisa nih ke dalam ini. Yang kalian bisa perhatikan ini adalah sepatu yang satu lagi. Nah, sepatu yang satu lagi ini nanti kita bisa ambil. Cuman di sini kan ada event atau ada scene yang dimana di sini kita tuh belum bisa gerakin, guys. Jadi kita tuh ngikutin scene-nya aja gitu dulu, oke? Okay? Sebentar. Nah, nanti di sini kita ke atas. Nah, di atas ini nanti kita dikasih sesuatu juga sama si Judy ya, si Judy namanya Rob Slingsel. Nah itu
kita turun ke bawah, terus kita ambil sepatu yang tadi, lalu kita ke crafting ya, Angel crafting. Nanti kita langsung crafting karena kita udah dapat semua gitu guys. Jadi step by stepnya tuh lebih teratur gitu, jadi nggak harus ngambil ini dulu, ngambil itu dulu, diacak. Enggak, kalau dulu iya gua ngacak gitu, kalau sekarang kagak guys. Kita biar lebih simpel aja, biar lebih langsung ke tutorialnya gitu guys. Oke, setelah itu kita back, kita masuk ke sini, kita nanti kita ke sini ya, kita keluar dulu guys, kita keluar dulu untuk bersihin, bukan bersihin ya, harusnya itu butuh sesuatu juga ya buat nutupin itu yang bocor. Tapi kok ini diambil gitu, nggak tahu tuh kenapa kok bisa begitu ya. Kita lihat, perhatiin tuh, diambil guys, nggak ditambal, nggak ditutupin. Nggak apa-apa, mungkin biar nggak ribet ya. Dan di situ ada angka 215 ya, nanti ya, nanti kita selesaiin dulu ini. Nah, karena nanti akan ada beberapa scene, nanti kita akan cek di sini juga ada scene. Di sini nggak bocor ya. Oke, kita ke atas aja. Oke, nanti kita dapat scene juga di sini. Oke, udah. Terus kita turun ke bawah ke tempatnya si kamar si Judy dan ngecek kebocorannya udah agak mendingan gitu. Nah, di sini kan masih agak sedikit basah, cuman karena emang ini kan bocor dari atas tuh, dari lantai 2 turunnya pas banget ke kamarnya si Judy. Jadi si Judy mau nggak tidur di rumah ini, yaitu tidurnya di rumah si Ether bareng sama si Chloe ya. Oke. Nah, sini kita langsung ke rumahnya si Ether ya. Nah, sebentar, kita ada angka ini, kita selesaikan dulu di sini biar karena kita nanti nggak akan balik lagi guys. Jadi langsung ke selesai misinya aja gitu. Kita akan ke sini. Kita klik di sini 2, 1 dan di sini 5. Oke, checklist all book. Oke. Sip. Nah, ini kalian kalau mau baca aja guys, nggak apa-apa. Cuman nggak terlalu panjang, dan di sini agak sedikit ini juga ada penjelasan. Setelah itu kita langsung ke rumahnya si Heater ya, untuk ketemu sama si Judy dan si Chloe ya. Nanti kita akan ngobrol sedikit juga di situ sama si Heater, sama si Judy juga dan lain-lain gitu. Nah, nanti kita akan ngambil cheesecake ya. Nanti di kamarnya si Judy ini ada cheesecake ya yang harus kita buka, dan kita belum dapat cheesecake-nya. Nah, enaknya tuh begini guys, jadi lebih teratur ke bagian wardrobe-nya ada, jadi kita tuh nggak muter-muter. Dan kalau misalnya kalian mau nyari, bang nyari cheesecake-nya tuh di mana, nah gampang nemuinnya, yaitu di beberapa scene yang gua buat secara detail ini gitu. Jadi biar lebih mudah aja untuk dicari guys. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu, di situ ada kotak atau pegs yang bisa kita buka dengan cheesecake. Nah, nanti kita akan cari. Di sini kita dapat kontak baru dari si Judy. Nah, si Judy ini yang di dalam peg itu adalah cheesecake-nya si Judy ya, atau pegnya si Judy gitu. Ini kita udah selesai, kita ke shop dulu. Kita tanya si orang ini ya. Ini adalah petunjuk penting ya. Kan orang ini tuh kasih petunjuk ke kita tentang hal apapun ya, yang kalian nggak tahu di mana itu letaknya gitu guys. Dan di sini tuh kalian bisa lihat sendiri, dia tuh ngasih penjelasan nih seperti ini ya. Nah, kita kan udah punya bahasa Inggris nih. Kita langsung ke tempat yang dituju gitu guys. Kita langsung ke sini, police station. Nah, kita langsung ke sini guys. Oke. Sebenarnya kita langsung juga bisa, cuman kan biar lebih jelas aja gitu, nyari taunya kayak gimana gitu. Oke. Setelah itu kesini kita balik lagi ke shop, kita beli barang-barang juga, ada dua barang yang harus kita beli. Nah, kita beli ini semuanya, satu lagi. Nah, udah kita beli, kita balik lagi ke tempatnya si Heater ya. Udah, kayaknya segitu aja tutorial atau walkthrough-nya. Untuk apa-apanya silahkan tanya ke Danya di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti gue bisa bantu dan jawab pertanyaan kalian. Dan sorry banget, gue jarang banget upload ya. Karena, kenapa ya? Entah kenapa kayak agak sedikit
ngeminat aja gitu, karena ya dari view, dari beberapa hal lain juga itu udah turun banget, karena ya mungkin salah gue juga jarang upload gitu guys. Cuma nanti gue pengen banget rajin upload lagi biar ini bisa naik lagi guys. Oke, jangan lupa bantu like juga biar nanti video ini bisa ke up lagi di YouTube guys. Oke, gitu aja dari gue. Dan untuk walternya udah selesai sampai sini. Silahkan download untuk Android dan PC juga udah ada, udah full update juga udah ada.